anda boleh saksikan kami melalui RTMK. Jadi jangan lupa sekali lagi kepada anda yang berada di kawasan Berhampiran untuk datang ramai-ramai ke sini bersama dengan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2024. Jadi saya berjumpa pada edisi tahun hadapan insyaAllah. Dan sampai di sini sahaja kami mengucapkan selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia 2024. Tahniah diucapkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Bomba Tonggak Penyelamatan Malaysia, dan sepastinya itu tema yang diangkat pada tahun ini untuk menyemarakkan lagi sambutan yang begitu dekat dengan hati masyarakat. Untuk akhirnya, kesejahteraan kita bersama.